Perkikian ba yun? Oo, oh, yun. Mga tulungan ng mga baloy. Kami sa... Sedang yang akan diperkuat Tiap dan kawan-kawan. Nabut kami nak obrak ke dalam. Ya begitulah panjang ceritanya. Nanti bakal jadi bahan pembicaraan YouTube. Celongokan. Macet nang ujung bae. Ya. Ya. Nah, celong itu. Nah, murah dulu. Murah kehanap. Yakni untuk kerjasamanya untuk kedua tim Rananta maupun tim dari Sedalang segera menyerahkan susunan daftar pemain adun dan daftar pemain ke sumber suara. Terima kasih. Dan inilah di set yang pertama antara tim Sabda Alam menghadapi tim dari Rananta. Siapakah yang akan menangkan pertandingan dan melaju ke babak selanjutnya? Kita saksikan lagi di turnamen Flavori Last Minute Cup yang kedua di tahun 2021. Masih anak-anak dari Rananta. Sang setter anak-anak dari Rananta masih timang-timang Watna. Satu footing servisnya otak sampai angka pertama untuk Sabda Alam 1. Kasoh. Masih Apu. Selain 7 Apu akan satu servisnya Apu mengatakan kepada Sandi Akal. Nampaknya tak sampai angka lagi bertambah untuk tim dari Sabda Alam 2. Kasoh. Masih apalakan satu servisnya sempurna Eko Permana. Oh Angga telah miskomunikasi sehingga apa yang terjadi menambah angka kembali untuk tim dari Sabda Alam 3-0. Apu satu servisnya Apu. Api Firmansyah menghalau tinggi. Oh Sandi Akar masih menghalau Apu tinggi ke belakang masih triple. Angga menghalau kembali angka tinggi bola ke depan. Oh satu praktiku Apu menghadang. Satu sepak, pelatih sempurna Sandi Akar. Angga bertahan.
pertama untuk tim dari Renantas 1-3 Sampi Akar. Karena asli dari Sampi masih ambil ancang-ancang seorang Sampi Akar. Satu jansetnya Otlan menggiatkan angkat api halting. Dilakukan dari tangan seorang Apu. Menambah angka untuk anak-anak dari tim Renantas 2-3. Masih Sandi Akbar. Ambil ancang-ancang flat Sandi Akbar. Satu jam setnya sempurna laki-laki menjadikan angka pertama untuk Renanta 3. Sama Sandi Akbar. Asli barang dari kota Sampi. Kalimantan Tengah. Satu servisnya laki-laki masuk menambah angka kembali untuk tim Renanta 4-3. Masih Sandi Akbar. Satu cerita lagi-lagi memberikan masih bisa selamatkan apa yang terjadi ke belakang Apu. Sang Nitro mengatakan angka tinggi ke depan. Angka menambah angka untuk Renanta 5-3. Sandi Akbar masih ambil ancang-ancang dengan Sandi Akbar. Satu jam setengah sempurna masih mengatakan Apu. Satu victor itu terlebih mudah dari bernomor 5 seorang Beca. Angka pindahan untuk Sabda Alam 45. Masih dengan mudahnya memberi angka tinggi ke belakang. Itu Maca masih mengatakan angka tinggi ke belakang. Satu blogger Eko Permana lagi berada angka untuk Renanta 6-4. Masih Ati Firman Salatan. Satu servisnya sempurna angka figur. Satu tekel penyelamatan Ati Firmansa. Kurang sempurna angka tinggal poin untuk Sabda Alam 5-6. Anak-anak Sabda Alam kembali masih di dalam kurang baca. Sang Lidwa mengatakan Elvin. Satu tekel umpan tarik dari anak Renanta. Menambah angka untuk Renanta 7-5. Masih angka satu jam-jamnya angka Oplan masih mengatakan tinggi kebun. Sayang Eko Permana tak dapat menghalau. Malah menjago berhasilnya angka bertambah untuk anak Sabda A 6-7. Masih bernomor 6 Deko. Angka telah begitu tepat. Nampaknya satu potong anak-anak dari Sabda Alam kurang sempurna menjadikan angka bertambah untuk Renanta 8-6 di set yang pertama. Eko Permana Putra. Siapakah dia Eko Permana Putra? Lantan satu servisnya sempurna menggatang angka tinggi ke depan. Satu tas aksinya angka bertambah untuk anak-anak dari tim Sabda Alam 7-8. Masih kembali anak-anak Sabda Alam Rafia. Satu jengkapnya menggatang sempurna angka tinggi ke belakang. Elvin menambah angka kembali untuk Renanta 9-7. Masih Elvin lakukan satu servisnya sempurna masih menyatakan satu gerak tipu masih menghalau. Masih kembali dilakukan angka tinggi ke depan. Sandi Akbar mengalahkan bola masih Apu. Terakhir sempurna Apu Permansa. Angka pertama untuk Renanta 10-7. Masih dari tangan seorang Elvin. Satu servisnya sempurna Apu tinggi. Masih bisa menghantar angka Sandi Akbar. Luar biasa satu spek Sandi Akbar menjadikan angka bertambah untuk Renanta 11-7. Masih Elvin lakukan satu servisnya sempurna Apu tinggi. Contohnya apa yang terjadi salah satu pemain anak-anak dari tim Renanta menyebut net angka tertambah untuk Sabda Alam 8-11. Masih bernomor 3 kembali dari tangan seorang anak-anak Sabda Alam. Satu servisnya angka kurang sempurna. Satu gerak tipu tekok menghantam tim Kripto. Tak sampai anak-anak dari tim Sabda Alam sehingga angka pindah poin untuk Renanta 12-8. Masih anak-anak Renanta angka pelatih Kripto. Eko Permana masih menghantam angka tinggi. Habis. Kalau kan saya terandalan Renanta sehingga pindah
baik untuk Sabda Alam 9-12. Abu, sebenarnya Abu masih menyatakan tinggi pula ke belakang Sabi Akbar. Masih lagi-lagi serang Sabi Akbar, angka pertama untuk Renata 13-9. Sandi Akbar masih ambil anteng-anteng. Sandi Akbar akan satu servisnya sempurna. Oh Abu, satu kita sempurna seberang dari tangan orang kocak. Angka tinggal baik untuk Sabda Alam 10-13. Nomor 7 lakukan satu servisnya buang angka tinggi pula. Oh, Eko Permana masih Abu tinggi ke depan. Satu kerak tinggal sang libero mengatakan Eko Permana masih menamatkan angkat Abu tinggi ke depan. Oh, Miss Pemerintah masih Eko Permana mengatakan Abu Firmanca masih bisa menyelamatkan Abu tinggi ke belakang dengan triple dari Sandi Akbar tinggi ke tampaknya Desember begitu cepat dari angka sehingga angka bertambah untuk Renata 3-14-10. Masih Adi Firmanca satu servisnya sempurna tinggi ke belakang. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya melipat angka pertambah untuk Renata 15-10. Adi Firmanca tak sempurna angka pindah poin untuk tim dari anak-anak Sabda Alam 11-15. Masih bernomor 5 dari Baca 81 servisnya tinggi antara. Oh, satu sampai Eko Permana putra sempurna angka bertambah untuk tim Ranalda 16-11 di set yang pertama atas tim Sabda Alam. Dia Angga masih ambil anteng-anteng anggaran satu servisnya osok bunga angkat Abu satu praktiku dari tangan kelet dia angka pindah baik untuk Sabda Alam 12-16. Masih dari dalam serang Diko akan satu servisnya Diko Sandi Akbar osok bunga angkat. Nampaknya Elton berada angka untuk anak-anak dari tim Renata 17-12. Masih Eko Permana Putra melipir angka pindah poin untuk Sabda Alam 13-17. Piat, siapakah dia Piat masih ambil ancang-ancang. Piat lakukan satu servisnya sempurna Eko Permana angkat Piko Alvi menerang angka untuk tim Renata 18-13. Alvi lakukan satu servisnya Elvin Puting servis sempurna angkat Abu tinggi ke tempat. Oh, satu gerak tinggi masih mengatakan Elvin tinggi Sandi Akbar berada angka untuk anak-anak Renata 19-13. Masih dari Elvin lakukan satu servisnya sempurna Piat Abu tampaknya apa yang terjadi net dilakukan dari Sandi Akbar berada angka untuk tim dari Sabda Alam 14-19. Masih dari tangan seorang anak-anak Sabda Alam satu servisnya sempurna angkat Piko. Oh, melebar angka pun bertambah untuk tim Sabda Alam 3 anak-anak Sabda Alam kembali lakukan satu servisnya sempurna masih menyatang angkat Piko. Oh, satu gerak Piko sang setter sempurna berubah angka untuk Renata 19-15. Masih anak-anak Renata lakukan satu servisnya. Oh, tak sempurna angka pindah poin untuk tim Sabda Alam 16-20. Masih Abu satu servisnya Abu masih menggantung tinggi ke belakang saat di Akbar menambah angka pindah poin untuk tim Renata 21-16. Sandi Akbar siapa yang dituju di belakang ada sang libero dan juga VA. Satu servisnya Sandi Akbar sang libero mengatakan Abu tinggi open spek. Oh, satu counter Anda masih mengatakan tinggi satu gerak ikut ke belakang Sandi Akbar menghalo Eko Permana menambah angka untuk Renata 22-16. Sandi Akbar satu servisnya Sandi Akbar melebar angka pindah poin
pemimpin Sabda Alam 1722. Masih berhubung tujuh, satu sertinya sempurna angkat Miko. Oh, Adi Firmansa menembak angka untuk angkat dari Renata 23-17. Saat Adi Firmansa menerima satu sertinya, Adi Firmansa angkat Bapi Opang Sajo. Satu gak kebutuhan dapat diselamatkan oleh Angga dan kawan-kawan, sehingga poin pertama untuk Sabda Alam 18-23. Masih bernomor 5 dan satu sertifnya Osandi Akbar mengalah sempurna angkat. Telepon masih menghantar angkat jadi kepadang sayang. Terlalu melebar atau tidak sampai dari angka sehingga angka bertambah untuk Sabda Alam 18-23. Dengan satu sertifnya tinggi kepadang. Lagi-lagi angka tak sampai angka bertambah untuk Sabda Alam 23. Berdebar berlima. Satu sertifnya pelan masih mengatang tinggi Victor Elvin. Menebak angka untuk Renanta 24-20. Masih angka ambil ancang-ancang angka lakukan satu dapatnya selain tujuh angka. Pelan masih mengatang sayang kurang sempurna. Penyelamatan sehingga menjadikan K-point di set yang pertama dengan skor 25-20. Bernomor pun tiga anak dari tim Sabda Alam, Eko Permana masih mengatak tinggi Sandi Akbar. Pemain asli dari kota Sampi, Kalimantan Tengah sehingga angka pertama untuk tim negeri Renanta 1-0. Mudahnya masih diat mengatak angka antara satu sepak sempurna dari Dion angka pertama untuk Sabda Alam 1-0. Masih apelakan satu servisnya Abu Adi Firmansa menghantar angkat Adi Firmansa menembak angka untuk Renanta 2-1. Sandi Akbar. Siapakah dia Sandi Akbar akan satu jamsetnya Omel Legar angka pindah pen untuk Sabda Alam 2-1. Dengan dia akan satu servisnya Sandi mengatak tinggi Eko Permana. Nampaknya masuk sehingga agak bertambah untuk tim Renanta 3-2. Adit Firmansa. Nah, Adit Firmansa lakukan satu servisnya Osang mengatang sang libero tinggi Apo. Pia. Satu open set dari Pia tak dapat dialog sehingga angka pindah poin untuk Sabda Alam 3-1. Masih dari bernomor 5 lakukan satu servisnya Toca angkat. Eko Permana tidak tipu sempurna menerbangkan serat Eko Permana sehingga atas telah menambah angka untuk Renanta 4-3. Angga satu jam setelah kembali masih mengatang sempurna Apo Via sambaran cepat menerbangkan serat Via menambah angka untuk Sabda Alam sama kuat 4-5. Eko satu servisnya Ceko apa yang terjadi masuk sehingga angka pertama kembali dengan mudah untuk Sabda Alam 5-4. Masih Ceko lakukan satu servisnya Om menyelesaikan libro sempurna angkat libro LB. Umpan tarik yang sempurna dari anak Renanta sehingga menjadikan angka pertama untuk Renanta 5-5. Ceko Permana masih atur angkat bola. Di acara bola tipe LB. Satu umpan tarik Elvin sempurna sehingga angka kembali bertambah untuk Renanta 6-5. Eko Permana Putra satu servisnya Eko Permana Putra angkat. Tak sampai nampaknya variasi dari anak-anak Sabda Alam sehingga angka bertambah dengan mudah untuk Renanta 7-5. Masih Abo. Nampaknya Fiat masih mengapa sang libro sayang miskomunikasi terjadi menjadikan angka pertama untuk tim Sabda Alam 6-7. Masih Fiat satu jam terjadi artinya yang sempurna angkat satu berarti itu sempurna sang libro Renanta menjadikan angka 3 poin untuk Renanta.
Jangan Elvin langsung satu sertifnya PRU satu berarti pun masih mengatakan tinggi Adi Firmansa menambah angka untuk tim Rananta 9-6. Masih Elvin. Apakah dia Elvin masih ambil antang-antang Rektorek Elvin. Satu sertifnya PRU mengatakan tidak sempurna angka tinggi ke depan. Satu blokan berang sempurna Adi Firmansa sehingga angka pertama untuk tim dari Sabda Alam 7-9. Masih anak Sabda Alam kembali masih angka-angka pula kita. Sempurna kemenangan Adi Firmansa sehingga angka pertama untuk tim Rananta 10-7. Seterangan dari anak-anak Rananta sempurna melakukan satu servisnya sehingga angka pertama dengan mudah untuk Rananta 11-7. Masih anak-anak Rananta masih mengalir seorang piat angkat mikro masih mengatakan sang mikro sempurna angkat berat tinggi. Nampaknya dibiarkan Eka bermana sehingga angka pertama untuk Sabda Alam 8-11. Satu sertifnya aku sempurna angkat ke belakang Sandi Akbar. Satu praktiku sempurna Sandi Akbar menambah angka kembali untuk Rananta 12-8. Sandi Akbar lakukan satu jemputnya sempurna sang libro aku angkat mikul. Dalam menghitung udah apa yang terjadi angga masih tekok menyelamatkan tinggi ke belakang sang libro menghadang. Satu mikul angga menambah angka untuk Rananta 13-8. Sandi Akbar lakukan satu servisnya Fiat mengatakan tinggi open spek. Nampaknya fastball dari angka sehingga angka bertambah untuk tips dari Sabda Alam 9-13. Benar-benar begitu Sandi Akbar mengalami semula angka tinggi. Sempurna Eko Permaputra menambah angka untuk Rananta 14-9. Adi Firmansa satu serti jelatan Adi Firmansa sempurna aku angkat pula tinggi antara Tuhan masih menggateng angkat tinggi angka Eko bermakna menyelamatkan belas sayang melebar angka pindah poin untuk tim Sabda Alam 10-14. Masih terjelakan satu sertifnya sempurna angka tinggi ke belakang angka Tuhan lebih mudah. Lagi-lagi satu gerak tipu angka menambah angka untuk Rananta 15-10. Masih dengan satu jemputnya angka otak sampai angka pindah poin untuk tim Sabda Alam 11-15. Satu servisnya angka operan sempurna masih menggantang tinggi ke belakang apa yang terjadi. Satu praktiku masih mengalu satu sambaran pun masih menggantang tinggi ke belakang. Eka permana sempurna Eka permana sang libur mengatakan satu praktiku LV tekan-tekan begitu mudahnya satu setek LV umpat tarik sempurna sehingga menjadikan angka pertama untuk Rananta 16-11. Eko Permana satu sertifnya Eko Permana Apo Quick Bomb dibiarkan begitu saja dari dalam serang Sandi Akbar sehingga pindah poin untuk Sabda Alam 12-16. Nampaknya tak sampai angka pindah poin kembali untuk tim dari Rananta 17-12. Elvin siapakah Elvin melakukan satu servisnya sang libro mengatakan apa? Nampaknya satu open spectrum luar biasa dari anak-anak Sabda Alam menjadikan angka bertambah untuk Sabda Alam 13-17. Masih dari bernomor punggung 3 melakukan satu servisnya Sandi Akbar pelan tapi pasti menambah angka untuk tim Rananta 18-13.
yang saya terdiri Ralanta. Satu certingnya sempurna. Oh, nampaknya dibiarkan begitu mudah dari tangan seorang Sandi Akbar melebar. Angka pertama untuk Sabda Alam 14-18. Masih apalakan satu certingnya Ati Firmanca. Oh, satu gak tiku masih mengatakan kembali. Oh, apa yang terjadi? Menambah angka untuk tim Ralanta Holding. Anak-anak Sabda Alam 19-14. Sandi Akbar. Satu jam-jamnya Sandi Akbar sang ibu mengadang sempurna ke belakang. Oh, disambar tepat dari anak tim Sabda Alam. Menambah angka untuk Sabda Alam 15-19. Bernomor punggung 7 Dion. Dion satu sertifnya angka tinggi antara. Oh, angka nampaknya melebar angka pertama untuk tim dari Sabda Alam 16-19. Satu sertifnya Oplan menggantang tinggi. Eko Permana Putra memperbarbir pertahanan anak-anak dari tim Sabda Alam sehingga angka bertambah untuk Ramata 20-16. Ati Firman jalankan satu sertifnya Oplan sempurna atu. Masih menyelamatkan Elvin tinggi. Eko Permana melebar sehingga menjaga angka bertambah untuk tim dari Sabda Alam 17-20. Masih berjalan satu sertifnya. Oh, Sandi Akbar Wiko pelan Elvin. Nampaknya penyelamatan melintar sehingga angka pindah poin untuk Ranata 21-17. Angga dengan satu jam-jamnya Angga lagi-lagi tak sampai angka pindah poin untuk tim Sabda Alam 18-21. Deko satu sertif jelatan Deko Osemra sang ibu mengateng angka tinggi. Oh, Deko Permana sempurna angka pertama kembali untuk Rananta 22-18. Eko Permana Putra satu sertifnya Eko Permana Putra sempurna atu angka tinggi. Oh, lagi-lagi tak dapat diselamatkan satu spek dengan serang piat angka pertama untuk Sabda Alam 19-22. Masih diatlakan satu servisnya. Oh, sempurna angkat. Oh, Sandi Akbar pelan satu gerak tikus tinggi. Oh, luar biasa citra tunjukkan anak-anak dari tim Sabda Alam dari Dion. Angka pertama untuk Sabda Alam di set yang kedua. Tertinggal dua angka tim Sabda Alam dengan skor 20-22 atas Ranata. Apakah yang akan dilakukan dari tim Sabda Alam sehingga bisa menyamakan atrikat ataupun menyamakan skor di set yang kedua ini? Masih Angga mengatak tinggi ke belakang. Oh, Elvin Plan masih mengatak tinggi open stack. Satu dua kertas. Oh, sehingga angka bertambah untuk tim dari Sabda Alam 21-22. Satu jentuknya Fiat sempurna masih angkat dua di depan. Sandi akan masih mengatak tinggi ke belakang. Oh, top-up melebar sehingga angka sama kuat 22 sama. Masih we are. Bahkan sampai jam-jamnya P atau sempurna angka pelat tinggi ke depan. Sadi Akbar top-up sehingga angka bertambah untuk tim dari Ranata 23-22. Elvin, siapakah dia? Elvin masih ambil anteng-anteng. Elvin lakukan satu servisnya. Oh, masih mengelau sempurna angkat buat tinggi. Oh, nampaknya Sandi Akbar toss up hingga angka bertambah untuk anak-anak dari tim Ranata 24-22. Masih Elvin satu servisnya sempurna. Apuh, open tank nampaknya toss up dari sang Ati Firmanca sehingga angka pindah poin untuk tim Sabda Alam 23-24. Masih berumur 23. Satu servisnya Sandi Akbar. Sandi